Polisi menggerebek tempat pemalsuan materai berskala besar. Pelaku tak berkutik tengah mencetak berbagai jenis materai. Kepada polisi, salah seorang pelaku menunjukkan materai palsu siap edar. Berbagai barang bukti ini adalah pengembangan atas penangkapan salah seorang tersangka. Tersangka ini ketahuan hendak menyelundupkan berbagai jenis materai palsu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saudara, dalam Undang-Undang Nomor 13 disebutkan materai berfungsi sebagai pajak atas dokumen yang digunakan bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan keadaan atau perbuatan yang bersifat perdata. Lantas bagaimana kalau materai dipalsukan? Hal ini terjadi di area sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Saudara. Dapat saya tunjukkan, Saudara, di bawah saya saat ini adalah barang bukti yang sudah disita oleh pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ada handphone, kemudian beberapa buku tabungan, kemudian ada satu buah laptop dan juga ada 50 rim materai palsu yang berpotensi memiliki kerugian negara mencapai 12,5 miliar rupiah. Lantas, bagaimana kronologi kejadiannya? Berikut penelusuran kami hanya di Gelar Perkara. Pelaku yang kami temui adalah otak dari pembuatan materai palsu. Beraksi selama 3 tahun, sindikat ini telah mengedarkan materai palsu hingga luar Pulau Jawa. Para pelaku mencari rekan bisnis dengan memanfaatkan lini masa media sosial. Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait kasus materai yang dipalsukan ini, Bapak sudah melakukan ini sudah berapa lama, Pak? Dari 2019, Bu. Artinya sudah berapa tahun kira-kira, Pak? Baru 2 tahun kurang, Bu. 2 tahun, oke. Okay. Yang terlibat ini siapa saja, Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga peran-perannya apa saja, Pak? Yang terlibat ya SPK saya itu, Bu. Sunar Ada berapa orang? Ada 5 orang kami, Bu. Ada 5 orang. Nah, dari 5 orang, heeh. Ya, yang 2 yang menjual. Yang 3 yang kerja. Kalau Bapak sendiri di sini berperan sebagai apa? Ya, apa ya? Menyuruh orang-orang itu, Bu. Oke. Cara pengirimannya seperti apa, Pak? Nah, kalau yang ini saya langsung antar ke ini, ketemu di jalan gitu dikasihin. Ketemu di jalan, ya. Terus Bapak menawarkan? Enggak, dia sudah ditelepon sama suaminya suruh antar ke dia, saya antar. Oke, diantar kemana, Pak? Ke daerah Cakung. Cakung saja? Iya. Oke, apakah juga ke lintas pulau juga, Pak? Kalau siap, iya, Bu. Cuma barang belum siap. Oke, tapi pernah ke lintas pulau? Pernah dulu. Ke pulau mana, Pak? Sumatera. Di daerah Sumatera. Produksinya itu berapa lama, Pak, untuk membuat materai palsu ini? Lama juga, Bu. Sebulan lebih, Bu. Satu bulan lebih? Iya. Pencetakan materainya di mana, Pak? Di rumah saya sendiri. Di kawasan mana? Jati Asi. Oh, di daerah Jati Asi. Berarti Bapak sudah 2 tahun ya. Lebih ya, Pak, ya, melakukan ini. Kecurigaan polisi berawal atas adanya laporan penerbangan yang berisi muatan materai di pesawat. Dikuatkan dengan pemeriksaan forensik, petugas dapati materai-materai tersebut palsu. Yang cukup menarik adalah bahwa kami jumpai di beberapa penggunaan fasilitas collect item ini, kami jumpai bahwa yang dikirimkan adalah materai, keping materai. Pertanyaannya adalah bahwa tim Garuda memiliki pengetahuan, cukup pengetahuan bahwa materai ini dijual seharusnya oleh layanan BUMN, yaitu PT Pos dan Giro yang ada dan keberadaannya ada di tiap satuan kota, kabupaten, provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, kemudian pertanyaannya, mengapa materai yang harga intrinsiknya misal oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya materai dicantumkan 10.000, maka dijualnya oleh PT Pos dan Giro juga 10.000 tanpa mengambil untung. Memang nilai intrinsik 10.000, maka dijualnya 10.000. Apakah keberadaannya tidak ada di wilayah lain dikirimkan dari Indonesia? Pertanyaan besar kemudian muncul,
kemudian memunculkan kecurigaan kami bahwa sangat dimungkinkan bahwa meterai yang dikirimkan melalui pelayanan collect item ini adalah peruntukannya tidak benar atau asal usulnya tidak benar. Dalam hal ini adalah kami duga palsu. Dan ternyata benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris baik di Perum Peruri maupun Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, yang kami dapatkan dari fasilitas pengiriman collect item adalah palsu atau tanpa bisa disanggah lagi melalui pemeriksaan laboratoris bahwa meterai tersebut palsu. Kemudian tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan tim yang dibentuk oleh Perum Peruri dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kami bergabung. Kemudian alhamdulillah proses penyelidikan kami akhirnya melalui proses penyidikan berbuah kepada penetapan 7 orang tersangka. Untuk tersangka satu atas nama Saudara S. Saudara S ini dapat kami penyidik tim gabungan katakan sebagai intelektual dader atau otak dari rangkaian tindak pidana pemalsuan meterai ini. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena si S, Saudara S ini adalah pemilik alat-alat dan yang memiliki tempat untuk kemudian dari kertas kosong kemudian dilapisi oleh plastik, dicetak warna merah untuk nilai materai 10.000 dan warna hijau untuk 6.000 dan 3.000 rupiah, kemudian dipasangkan aluminium foil yang kami temukan di apa namanya di kontrakan, jadi bukan pabrikan, di kontrakan tempat Saudara S ini bekerja dengan para tersangka yang lain. Ternyata adalah yang juga telah kami masukkan 1,5 tahun yang lalu sebagai daftar pencarian orang. Pengungkapan, peredaran, kepemilikan, persediaan, sampai dengan proses percetakan meterai palsu ini adalah disebarluaskan melalui memanfaatkan teknologi, yaitu media sosial. Kami dapatkan di sebuah media sosial yang kemudian kami amankan adalah seorang tersangka wanita yang mengelola media sosial ini. Jadi mereka memakai sistem hit and run, dibeli oleh beberapa customer atau pelanggan, 3 atau 4 pelanggan dengan nilai pembelian 10 juta, 5 juta atau di antara range tersebut, kemudian hilang akun tersebut berganti akun baru. Materai sebagai salah satu dokumen keabsahan dan legalitas surat perjanjian dicetak oleh Perum Peruri. Saudara, saat ini saya berada di Peruri, tempat percetakan uang Republik Indonesia dan juga materai. Kita akan tanya lebih lanjut apakah perbedaan dari materai asli, materai palsu, dan juga materai yang direkondisi. Tetap terus bersama kami, tim gelar perkara Kompas TV. Berdasarkan analisa forensik, hanya 10% kadar kemiripan materai yang dipalsukan para sindikat. Dari fisik, materai palsu dapat dibedakan dengan cara dilihat, diraba, dan digoyang. Nah, apa yang dilihat? Jadi yang dilihat itu adalah pertama dari sisi penampakannya. Jadi ikus ini yang saya bawa adalah spesimen materai kopur 10.000. Nah, di sini terlihat jelas, pertama ada hologram. Hologramnya betul-betul mengkilat, dan di dalamnya itu ada logo Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada gambar bintang, dan yang ketiga itu adalah ada tulisan logo Kementerian Keuangan. Jadi kemudian yang kedua adalah yang lebih menonjol di sini adalah perforasi. Perforasi ini adalah lubang-lubang, dan ini lubang ini sudah kita buat sedemikian rupa. Ini merupakan fitur security. Dibuat pun dengan mesin, tidak bisa dengan tangan, sehingga bentuknya kelihatan rapi. Apa saja di situ? Yang pertama adalah bulatan. Bulatannya rapi sekali, ada oval, kemudian ada lubang bergambar bintang. Nah, ini saya kira kalau kita lihat dari kasat mata. Kemudian kalau dari sisi diraba, itu adalah tulisan spesimen 10.000 di sini. Ini akan terlihat kasar, gitu. Kasar sekali. Karena ini dicetak dengan mesin Intaglio yang dimiliki hanya oleh perusahaan negara. Yaitu mesin Intaglio ini adalah cetak timbul, jadi bisa diraba. Sedangkan digoyang itu adalah ketika ini kita goyang-goyang, maka akan terlihat perubahan warna yang tadinya magenta itu menjadi kehijau-hijauan. Nah, apa bedanya dengan materai yang palsu? Materai yang palsu itu adalah dari sisi perforasinya dia tidak rata. Kemudian yang kedua adalah
hologramnya ini bukan merupakan hologram security, mungkin hanya foil biasa dipotong ditempel, sehingga karena ditempel biasanya tempelannya tidak rapi gitu. Jadi ini salah satu hal yang saya kira cukup membedakan, dan warna tulisan nominal 10.000-nya itu tidak kasar tapi halus, karena itu adalah merupakan produk dari printer biasa atau mungkin hanya sablon biasa. Nah, bagaimana dengan yang rekondisi? Rekondisi pada dasarnya itu adalah materi yang asli, karena bentuknya memang itu asli, hanya pernah dipakai. Nah, karena pernah dipakai tentu ada bagian-bagian yang cacat. Contohnya misalkan perforasinya itu sudah mungkin halus dan ditempel tidak bisa. Ya, ditempel tidak bisa karena ini kita menggunakan zat yang memang ini kering tapi bisa ditempel. Salah satu contoh yang mungkin tidak bisa dibuat oleh para sindikat pemalsu materai itu adalah microtext. Jadi di sini desain-desain tulisan, goretan-goretan, garis-garis itu berisi tulisan. Tetapi itu tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan software security. Dia hanya melihat-lihat mirip, tapi ketika dilihat pasti gambarnya akan pecah karena dia tidak menggunakan software. Dia hanya melakukan scanning saja gitu. Ini saya kira yang jelas akan membedakan dengan materi yang asli. Kemudian apa yang harus dikhawatirkan oleh masyarakat dan bagaimana masyarakat ini bisa membeli materi ini secara sah? Ya, saya kira agar masyarakat terhindar dari menjadi korban dari sindikat materai palsu ini adalah belilah materai di tempat-tempat yang semestinya. Jadi kalau menurut peraturan Menteri Keuangan itu salah satu channel distribution dari materai ini adalah PT POS. Gitu. Jadi saya kira akan lebih baik membeli di tempat-tempat yang sudah ditentukan, di gere-gere yang memang sudah cukup dikenal. Gitu. Jadi jangan sampai membeli retail dari orang per orang. Itu karena sangat berpotensi itu bukan materi yang asli. Gitu. Aksi sindikat ini dapat menyebabkan negara merugi hingga 37 miliar rupiah. Secara hukum, jika terbukti dalam perjanjian tertera materai palsu, pematerian kemudian dapat dilakukan. Bagaimana dampak dari pemalsuan ini terhadap penerimaan negara? Baik, dampak dari kejadian ini terhadap penerimaan negara, jadi kalau berdasarkan temuan barang yang ditemukan, ya barang bukti, itu potensi kerugian negaranya ada sebesar 12,5 miliar. Nah, karena yang bersangkutan ini diketahui sudah melakukan praktek pemalsuan ini kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, maka kalau kita hitung dengan apa yang ditemukan barang bukti ini, maka kerugian negara secara total dalam 3 tahun ditambah 12,5 tadi adalah sekitar 37 miliar potensi kerugian negara. Terkait dengan agreement yang sudah dibubuhi materai, tentunya sesuai dengan undang-undang, dokumen yang dibubuhi oleh materai ini adalah dokumen-dokumen perdata, kejadian perdata yang dapat dibuktikan legalitasnya di pengadilan. Nah, tetapi apabila terjadi agreement tersebut menggunakan materai yang tidak legal atau palsu, maka secara hukum perbuatan perdatanya tersebut tetap legal selama memenuhi ketentuan dalam KUHP. Namun secara undang-undang biaya materainya ini harus dilakukan istilahnya namanya pematerian kemudian. Jadi tetap harus diganti, dilakukan dengan materai yang asli. Saudara, ternyata proses pembuatan materai palsu ini begitu mudah dilakukan oleh keenam tersangka ini. Namun sayangnya enam tersangka ini telah ditangkap di Polres Bandara Soekarno-Hatta dengan ancaman 7 tahun penjara. Agar terhindar dari materai palsu, minimal kita membeli di tempat yang resmi dan juga jeli dalam memilih materai, yakni dilihat, diraba, dan digoyang. Gracia Adur, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.